cara ngedit capcut. Jadi pertama-tama kalian cari foto apa. Nah, kalian, aku mau edit dulu foto di Sakura bentar ya. Nah, aku udah jadi, kita langsung aja ke proyek baru. Nah, kalian pilih baru aja yang ini. Kalian nanti kalian ketik dulu. Nah, aku udah ambil fotonya. Jadi kita akan ulangin yang di sini. Kita tambahin lagu ya, bentar. Nah, ini udah ya, aku langsung buat aja fotonya. Yaitu kalian harus ke anime, pencet akan tombol yang di situ. Kalau kalian pencet animasi yang aku tunjukin, kalian bingung carinya, aku bakal ini. Nah, animasi ini langsung aja masuk. Nah, kalian jangan ke animasi dulu. Pertama tuh kalian harus ke tanda efek ya, tanda efek ini. Nah, kalau udah kalian pencet, terus kalian tanda apa. Nah, aku efek video. Ini ada tambahkan ke favorit ya, kalian bisa tambahin favorit kalian yang di sini. Nah, aku akan tambahin. Kalau udah kita ini kita ingin dulu sesuaikan lagu kalian ke audio. Nah, kalau udah kalian pencet lagu, terus kita pencet GBG potongan. Nah, kalau udah kalian ntar ya, kita akan potongnya. Kita ke efek kata dia yang tadi ya. Sebentar guys, aku ingin dulu. Ini udah. Kita iniin foto yang di sini. Kita lihat. Apa? Kalau udah kalian pencet fotonya, terus kalian langsung aja ke animasi. Kalian pencet tanda masuk. Nah, kalian pencet. Nih, ke akhir. Kemudian. Oke, kita akan sini. Salin. Nah, kita ingin dulu ukurannya karena aku pas gini. Terus kita ke itu lagi, ke edit. Kalian ke edit. Kalian pencet cermin. Nah, kalau udah kalian nanti kayak gitu ya. Terus ini nggak usah orang miring. Terus kita ini ke edit lagi, terus kita pencet. Nah, hasilnya jadi aku nggak mau sih bikin jedek-jedeknya, males. Aku udah coba segitu dulu cara ukurnya. Kalian tanda yang ini, aku kasih tahu. Ini ya, tanda itu ya. Oke, jadi sampai situ dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ini hasilnya. Aku ingin tanda cahaya. Caranya itu gimana cahayanya? Kalian ke sini, nanti ke sesuaikan tanda, sesuaikan ya. Kalau udah kalian ke tanda sesuaikan, udah kalian sesuaikan lagi. Terus beli cahaya, terus kalian mundurin. Nah,
terus pertajamnya banyak ya. Nah, segini. Oke, sampai situ dulu. Bye.